Halo semua, selamat datang di channel Antomars. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita di game Harvest Moon Back to Nature ya, PS1. Oke, sebelum itu kita rekap dulu di pub sebelumnya. Itu kita sudah dapat kapal kita yang full upgrade, sudah selesai dikerjakan sama kakek Saibara, tukang besi ya di sini. Nah, di situ karena kita sudah dapat kapal kita yang full upgrade, jadi kita bisa potong kayu yang besar itu, dan itu juga diperlukan untuk nanti bisa kita upgrade kandang ayam dan sapi dan juga rumah kita. Nah, di pas sebelumnya itu juga kita sudah beli sepasang sapi dan domba ya, agar kita bisa melanjutkan lagi memperluas progres kita dalam berkebun dan bertani. So, yang mau lihat part sebelumnya silahkan klik link kanan yang ada di atas ya. Oke, so tanpa berlama-lama kita langsung saja lanjutkan di gamenya. Oke, nah kita ini sudah cerah, kita lihat cuaca besok juga cerah, mantap. Oke, kita keluar rumah ya guys, kita lanjut untuk bekerja. Apa ini guys? Ada si An dari penginapan. Kok di sana enggak ada dong? Enggak, apa dia ini? Kita coba tanya. Dia mau berbisnis. Mulai besok kita harus antarkan 3 telur untuk penginapan. Masak. Oke, kita punya telur dan kita terima bisnis ini ya. Nah, dia akan membayar atas pelayanan kita setiap hari. Oke, dimulai dari besok pukul 5 sore. Kayaknya sampai pukul 5 sore ya batasnya. Nah, itu guys, event yang cukup cuan dan penting ya, karena kalau nggak salah itu kita akan dapat es dalam menjual itu di penginapan sebanyak 3 telur kita bisa dapat 450 gold. Nanti ya kita cek ya. Sebelum itu kita kerja dari kebun kita dulu. Kita sudah di kandang kuda, rawat kuda. Sekarang kita rawat sapi dan domba kita, tanya-tanya dan sikat-sikat bagaimana keadaan mereka. Secara tidak langsung kita punya ilmu bicara dengan hewan guys, mantap kali ya. Oke, sudah dikasih makan, kita keluar lagi. Nah, kita siram dulu ini guys. Oke, mantul. Ini juga mantap. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita karena berhubung nggak hujan guys, kita keluarkan lagi ayam-ayam kita biar hemat pakan ayam guys. Nah, ini kita ambil dulu. Nah, karena berhubung bisnisnya itu besok baru mulai, untuk yang ini kita ambil ya untuk dijual. Ayam cuan, kita sudah dapat telur emas guys. Yang mau lihat cara dapat telur emasnya, kalian bisa lihat di video sebelumnya yang kita menangkan turnamen ayam ya, karena itu syarat kalau kita mau ayam kita bisa bertelur emas guys. Oke, kita kasih keluar semua dulu.
Oke, ayam kita sudah keluar semua. Kita langsung tambang-tambang lagi. Seperti biasa kita akan skip-skip dulu ya, karena berhubung ini ya, seperti biasa akan makan waktu begitu lama. Kita time save seperti biasa. Let's go. Oke guys, kita ini sudah nambang ya, banyak 3 kali. Sebelum itu kita ke gunung dulu untuk potong kayu ya. Tetap lagi seperti biasa biar cepat ya. Oke, let's go. Oke, ini kayu terakhir ya. Sebelum pulang kita istirahat dulu 30 menit di gamenya ya, bukan di sini ya. Kalau di sini pasti lama guys. Oke, kita bangun di jam 3 alias keluar dari pemandian jam 3. Oke, sudah jam 3. Kita jangan lupa jual hasil tambang kita guys. Nah, kita jual itu tambangan ketiga kita. Pasti dapat banyak nih. Oke, so paling kelanjutannya saya akan rawat-rawat kebun lagi dan paling nambang lagi kayaknya ya. Oleh karena itu kita skip saja langsung ke pas kita nanti berbisnis sama si An, yang dia ajak kita untuk bawa 3 telur ke penginapan ya. Oke, so sampai jumpa di hari esok di gamenya. Oke. The next day. Oke guys, ini sudah hari selanjutnya. Saya sudah selesai nambang ya 3 kali. Nah, kita akan bawa telur yang di request. Aduh, nah ini susahnya nih kalau telurnya dekat pagar. Ambil dong.
satu ayam keluar satu tuh. Nah, udah ambil, kita ke hutan dulu ambil bunga. Nah, kita juga akan menemui si Ellie. Dan calon bakal kita jadikan pasangan. Kita ambil ini. Ambil ini. Sekalian ini juga ya. Oke guys, kita ke apa namanya ini, kita ke coba ke sini dulu ya guys ya. Kita beli pakan ayam dulu jaga-jaga karena pakan ayam kita sisa 2. Kita beli 8 ya. Biar total 10 gitu. Kita mau beli 8. Beli yang lain enggak ada gak? Nah pas nih uang kita 34.000 satu gold. Sekarang kita mau berbisnis dengan si An yang kita sudah janjikan akan membawa setiap hari 3 telur ayam ke penginapan di antara jam 10 sampai jam 5 sore, sebelum jam 5 sore. Nah, syaratnya itu untuk membuka event ini juga kalian minimal ya sering berbicara sama si An. Oke, kita langsung saja masuk untuk memberikan telur ini. Tadi uang kita 34.001. Oke, kita cek sebentar ya. Nah, kau mau telur? Iya, aku bawa nih. Kan padaku 2, 3. Nah, ini kita dibayar nih, bayaran telurnya. Oke guys, kita cek berapa kita dapat. Nah, kita dapat 450 ya kan, seperti yang saya bilang. Lumayan, cuma 3 telur biasa kita dapat 450. Sangat worth it ya. Kalau saya itu juga berlangsung kerjasama bisnis. Kalau enggak salah itu sampai seminggu. Kita kasih Ellie bunga karena Ellie termasuk wanita desa di sini yang di Harvestmoon ini yang gampang didekati ya, cuman kasih bunga saja karena bunga ya itu paling barang yang paling dia suka. Oke, kita di sini mau beli bibit lagi ya guys ya, biar tanaman kita lebih banyak, kita juga panennya juga lebih banyak. Saya mau beli ini apa, jagung satu kantong dan tomat. Oke, satu. Aduh, salah. Udah enggak. Oke, kita langsung pulang saja ke rumah ya guys, ke lahan kita.
Nah, kita sudah sampai, kita jual telur ini sama ini. Nah, kita rapi-rapikan dulu. Kita singkirkan ini. Nah, kita mulai nyangkul. Kita bikin nya bisa semua ya ini, tapi nggak usah dulu karena kita bikin Ezek datang, kita singkirkan dulu ini guys ya. Gak muat, kita hapus saja. Nanti kita bikin di sini. Nah, ini untuk tomat. Oke, capek, gak masalah. Dan ini untuk itu apa namanya, jagung. Kita rapikan lagi. Dan jangan lupa disiram ya. Oke, mantap. Oke, untuk terakhir kita akan ke gunung untuk ini ya. Untuk apa? Kita time lapse seperti biasa aja ya. Biar cepat ya. Let's go. Oke, kita sudah selesai menebang. Kita sudah menebang dan jual itu tadi. Kita langsung masuk ke rumah saja. Sudah jam 11 malam, guys. So, itu dia tadi event kita berbisnis dengan penginapan. Kita juga sudah ya menambah-nambah lahan tani kita. So, untuk part kali ini kita sudah saja sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Untuk kalian yang telah menonton, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Biar bisa berkembang dan juga lebih semangat lagi untuk konten-konten berikutnya. So, play a game, don't be stressed. Sampai jumpa di video selanjutnya. Do